Stikomers, karena Stikomers lagi nyaksin Stikomers TV dalam program Music and Movie. Dan pastinya Fitri bakal ngebahas musik-musik terupdate di Stikomers. Dan sekarang ini Fitri mau ngebahas tentang Elephant Kind. Nah, musik India asal Jakarta ini, dan pastinya belum banyak Stikomers yang tahu. Mau tahu kan kayak gimana? Nah, sekarang Fitri mau lanjut lari dulu nih, kita lihat cuplikannya berikut ini. Berawal dari tugas akhir sang vokalis, band asal Jakarta ini mulai merintis karirnya dengan sajian menu yang berbeda dari band pop pada umumnya di Indonesia. Sebelumnya nama Elephant Kind belum pernah terdengar di hiruk-pikuk di dunia musik Indonesia. Namun, nada-nada yang mereka sajikan sanggup memunculkan rasa penasaran untuk mengetahui lebih lanjut dari band mengemas semua liriknya dengan bahasa Inggris. I wanna celebrate moments, 'cause this one too, this one will pass. I mean a roller coaster. Elephant Kind melalui rilis pers menjelaskan bahwa lagu tersebut ditulis, direkam, dimix oleh Bam Mastro, dan kemudian diproses master oleh Lee Badal di Crank Recording Australia. Adalah sosok yang pernah bekerja sama dengan berbagai nama populer seperti Justin Bieber dan Kelly Clarkson. Pak, pesan satu ya? Ya. Nah, Stikomers gimana? Fitri udah review tadi band India asal Jakarta yaitu Elephant Kind. Ya, bagi Stikomers nih yang mau di-review bandnya bisa aja email kita di stikomersdv@gmail.com. Dan jangan lupa ya buat like, share, and subscribe Stikomers TV. Dan follow juga Instagramnya di stikomers.tv. Jadi kami TV Kampus pertama di Bali, Stikomers TV, always the first.